Sementara itu, Satgas Satuan Organik Yonif Rider 303 SSM membangun saluran air bersih di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Karena selama ini masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk penuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Satgas Satuan Organik Yonif Rider 303 SSM, Letkol Infantri Slamet Faujan, mengatakan program manunggal air di Kampung Telanoin, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, untuk atasi sulitnya akses air bersih karena dalam penuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat ini hanya menggunakan air hujan. Ia pun berharap adanya akses air bersih tidak hanya mencukupi kebutuhan harian masyarakat, namun juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat setempat.